kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Jadi sudah ada keputusan dari rapat dengar pendapat tanggal 27 Mei itu bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah tahun 2020 tepatnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Kita sama-sama ketahui bahwa sekarang dengan COVID ini menjadi bencana nasional. Dan kalau kita lihat tren penambahan mereka yang terpapar, dari waktu ke waktu ada penambahan terus-menerus. Tapi di sisi lain, terkesan pemilu kepala daerah ini ditetapkan tanggal 9 Desember. Ini kondisi kita lagi semua wilayah, semua daerah dalam rangka percepatan pencegahan dengan tetap memperlakukan protokol COVID. Oleh karena itu, dengan tetap dipaksakan penyelenggaraan pilkada ini tanggal 9 Desember, pertanyaan saya adalah mutu dari pilkada ini seperti apa yang mau kita dapat. Kita coba flashback bahwa aturan-aturan selama pilkada ini selalu berubah-berubah. Tujuannya adalah kualitas pilkada atau kualitas pemilu pada umumnya. Sekarang dengan kondisi ini, dengan diperlakukan tata cara protokol COVID, ya, pertanyaan saya adalah mutu kualitas daripada pilkada ini, apa yang mau dicapai? Kalau kita sandingkan dengan tata cara protokol COVID, ya, yang pada umumnya misalnya kita tidak boleh mengumpul orang dalam jumlah yang banyak. Ya. Oke, dalam proses ini ada kampanye, ada sosialisasi. Dengan catatan tidak boleh mengumpul orang banyak, media mana yang kita bisa gunakan sebagai setiap bakal calon untuk menyampaikan sosialisasi atau kampanye? Oke, kita bisa gunakan media daring. Pertanyaan saya, apakah semua masyarakat punya HP Android? Apakah semua wilayah bisa terjangkau dengan media ini? Sinyal tidak ada. Media apa yang kita gunakan? Yang kedua, coba kita lihat tren. Ya, kepesertaan masyarakat dalam setiap pemilu dalam keadaan normal itu bisa dicapai sampai di 70-80% dalam keadaan normal. Dalam keadaan situasi COVID ini, pertanyaan kita adalah pasti kepesertaan masyarakat ini akan menurun, jumlah yang ikut memilih akan menurun, ya, karena sekarang realitas bahwa masing-masing masyarakat dengan COVID ini masing-masing proteksi. Ya, contoh saja di beberapa wilayah, orang asli dari situ kebetulan dari daerah mereka diusir. Mereka melakukan proteksi. Sekarang kita lihat di setiap desa, ya, masing-masing desa berinisiatif dan masyarakat bangun pos. Itu tanpa perintah dari bupati, tanpa instruksi dari bupati. Tapi mereka mengambil langkah kebijakan dalam rangka proteksi supaya di wilayahnya, di desanya, kelurahan tidak sampai terjangkit COVID ini. Itu realitas yang kita lakukan. Sehingga pertanyaan saya adalah, kalau tetap melaksanakan di 9 Desember ini, kualitas pilkada yang mau kita kejar ini apa? Mutu yang mau kita capai ini apa? Itu sebuah pertanyaan yang memang sulit kita jawab. Kesimpulan saya adalah lebih baik saya utamakan keselamatan manusia daripada sekedar kita melaksanakan pilkada. Pilihan kita adalah kepentingan demokrasi atau keselamatan masyarakat. Kalau saya secara pribadi sebagai bupati, saya lebih utamakan kepentingan masyarakat. Keselamatan masyarakat itu utama dari sekedar pilkada ini. Karena realitas, ya, mungkin pemerintah pusat tidak memahami realitas dan kondisi yang terjadi setiap wilayah. Maka di setiap wilayah itu daerah dibentuk gugus tugas percepatan pencegahan COVID, gugus tugas percepatan pencegahan corona ini. Lalu dengan protokol COVID, lalu kita memastikan satu pilkada harus dilakukan. Ini satu hal yang kontradiktif. Aturan terhadap calon-calon incumbent, ya,
harus laku verifikasi faktual. Itu artinya door to door. Dan kondisi ini pertanyaan saya, penyelenggara mau atau tidak melakukan verifikasi faktual door to door? Itu adalah satu kesulitan. Jadi saya lihat dari realitas ini sangat kontradiktif kalau kita memaksakan pilkada itu terjadi 9 Desember. Pertanyaan saya adalah mutu atau kualitas tidak akan kita capai. Ya. Dari kalau dari aspek anggaran, Pak Bupati? Kalau anggaran itu mungkin kita bisa kita melakukan penyesuaian. Karena konsekuensinya adalah dalam kita portal COVID diperlakukan itu artinya tetap jumlah orang dibatasi. Ya toh? Itu artinya TPS harus diperbanyak. Karena kita membatasi jumlah orang yang datang bersamaan pada satu tempat yang bersamaan. Berarti TPS harus diperbanyak. Yang kedua, APD. Penyelenggara maupun masyarakat peserta pemilih. Semua harus disiapkan. Belum kita bicara tentang honor para petugas kita. Jadi ada penambahan biaya yang memang harus disiapkan dalam APBD kita. Sementara di sisi lain, untuk penanganan COVID ini, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan keputusan bersama, kita harus rasionalisasi angka 35%. Itu 30% dari anggaran APBD kita. Nah, sekarang harus ditambah lagi. Kita sedikit kesulitan dari aspek anggaran kita. Rasionalisasi ini kita lakukan terhadap semua perangkat daerah, baik kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatannya belanja modal, belanja langsung. Itu praktis, kalau kita tambah dengan ini berarti kegiatan pembangunan itu di daerah, setiap daerah yang APBD sangat terbatas, tidak mungkin bisa dilakukan. Dari aspek anggaran, kita mengejar 30% ini, kita rasionalisasi baik belanjaan rutin yang ada di semua perangkat daerah, di luar gaji dan hak pegawai lain sebagainya. Lalu terhadap juga kita rasionalisasi terhadap belanja modal, belanja langsung yang ada pada setiap perangkat daerah. Itu sudah mengganggu. Nah, sekarang kalau kita tambah lagi dengan ini, saya itu tidak tahu lagi. Ya, 2020 ini ke penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat bisa efektif kita jalan atau tidak. Karena kita tidak bisa fokus hanya penanganan COVID, lalu kita abaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan ke masyarakat. Ini harus kita jalan berbarengan. Tapi dari sisi anggaran, tersedot habis untuk COVID. Ya, sekali lagi, saya secara pribadi, sebagai bupati, pilihan saya lebih baik, saya utamakan keselamatan manusia daripada soal pilkada ini. Saya kira demikian.